best friends got each other's back. We used to cruise around with a bass to the max. Everyone in school while I was in the lab, cooking up some beats that would turn into tracks. High school chilling, I was on a mission. I had bigger dreams of being a musician. Teachers always talk, but I couldn't seem to listen. I lived in a fantasy land, they called it fiction. But I was gonna be big one day, playing shows on the road to a sold out stage. Nobody really cared or believed I would make it anywhere close. I would fail in faith, but that's cool, I love that, 'cause any little doubt gives me energy back. And now I'm in a place where I'm glad I never gave up on the dreams I had. And big dreams lead to big things, and big swings lead to big rings. Championships or the big screen, anyone who did anything took a big swing. And big dreams lead to big things, and big swings lead to big rings. Championships or the big screen, anyone who did anything took a big swing. If you want something big, you gotta swing fast, swing hard and commit. You might miss 10 times, but when you hit, just make sure that you get all of it, okay? People at the top took risks, investing and testing is all that they did. It's not complicated, it just takes grit. So never give up, take a swing at it. And big dreams lead to big things, and big swings lead to big rings. Championships or the big screen, anyone who did anything took a big swing. Big dreams lead to big things, and big swings lead to big rings. Championships or the big screen, anyone who did anything took a big swing. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. Baby, show me. When you're undressed, I heard you like to get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends, 'cause all the guys want you tonight. Yeah,
They say she's too hot, they say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens. But I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. Got bad intentions. She got a body like a coffin. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coffin. She likes to keep the party going. Show me. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Chandra Otomotif. Di video kali ini kita kedatangan Toyota Fortuner TRD 2017 atau 2018. Ini sudah kita upgrade jadi tampilan legender ya. Nah, dan ini hasilnya setelah kita upgrade sudah beres. Nah, dan ini part yang lamanya seperti bemper-bempernya original ya, bawaan Fortuner TRD. Nah, part yang kita ganti di Fortuner ini kalau upgrade legender. Lanjut Pak. Nanti ya. Nah, part yang kita ganti di mobil ini yang pertama ada headlamp. Jadi headlampnya ini sudah pasti kita ganti pakai headlamp legender yang dua fungsi. Jadi dia ada lampu malam dan bisa sun running juga ya kalau untuk headlamp yang tipe legender seperti ini. Di bagian headlamp juga dia sudah lengkap dengan list grillnya, dan grillnya juga dia sudah lengkap seperti ini tampilannya ya kalau untuk grill legender. Kalau untuk logo Toyota kita tinggal pindah dari bawaan grill Fortuner yang aslinya yang bawaan TRD ya. Nah, untuk tampilan bempernya dia seperti ini. Jadi di bagian bemper ini dia sudah lengkap dengan fog lamp LED, copper fog lamp warna hitam dop sudah lengkap. Dan di bagian bemper juga dia sudah lengkap dengan DRL dua fungsi, ada lampu malam dan bisa sen running juga. Nah, kalau untuk sensor kita tinggal lepas dari yang lama, kita pasang ke bemper yang baru. Jadi tinggal pasang lagi aja yang aslinya, tinggal pindahin. Nah, untuk bagian ram bempernya seperti ini, dia motifnya kayak jaring-jaring gitu ya, keren. Di bagian tengah bempernya ada kombinasi warna silver seperti ini. Cakep banget. Nah, ini kita nyalain lampunya. Nah, dan ini pada saat nyala di bagian headlampnya ya, keren banget. Jadi dia motifnya langka ya, jarang kalau untuk tampilan legender seperti ini. Dan bagian fog lampnya juga kalau yang terbaru sekarang dia sudah LED seperti ini. Nah, dan di bagian DRL-nya juga dia sudah LED kalau lampu malam seperti ini. Jadi kalau kita sen,
Nah, jadi kalau kita send, dia sudah full LED send running. Nah, jadi seperti ini tampilannya ya. Keren banget. Untuk Legender ini ada dua versi atau dua pilihan. Bisa pakai Legender yang Taiwan seperti ini, yang pakai headlamp send running. Bisa juga pakai yang Legender GR original Thailand, seperti punya kita yang di mobil warna putih. Nah, jadi ada dua pilihan ya. Kalau yang asli Thailand itu di bagian headlamp dia nggak bisa send running. Kalau yang Taiwan itu dia bisa send running. Kalau untuk bagus, bagus yang Taiwan karena dia ada sendnya. Dan di bagian derailnya juga sama, dia dua fungsi. Jadi kalau nge-send bisa send running juga seperti ini. Cakep ya. Seperti biasa dia ada proyektor untuk lampu dekat dan lampu jauh. Kita nyalain aja ya. Kita nyalain. Nah, ini proyektornya. Dia ada lampu dekat dan lampu jauhnya ya. Ini tampilannya benar-benar sangar ya kalau di mobil warna hitam. Nah, selain upgrade Legender, peleknya juga kita ganti pakai pelek original Legender GR Thailand. Nah, seperti ini. Dan ini limited edition, cuma ada satu-satunya yang langsung kita pasang. Di bagian pelek ini dia motifnya seperti ini ya. Kalau di Indonesia jarang banget pelek yang seperti ini. Mungkin kayaknya baru di mobil ini yang pasang pelek Legender GR original Thailand. Di bagian pelek dia ada emblem GR-nya. Nah, keren banget ya tampilan peleknya. Ini sama-sama ring 18. Jadi kalau untuk bannya kita tinggal lepas yang lama, tinggal pasang lagi. Untuk ringnya sama ring 18. Ini tampilan bumpernya. Kalau untuk upgrade Legender ini, dia hanya depan dan belakang ya. Untuk lampunya juga depan belakang juga komplit. Kecuali kalau upgrade GR itu bisa dapat stiker body juga, talang air bisa diganti juga. Kalau ini hanya di bagian depan dan belakang aja. Mungkin kalau untuk bagian depan tampilannya seperti ini, kita lanjut ke bagian belakang. Nah, dan ini tampilan bagian belakangnya. Nah, untuk part yang pertama yang bagian belakang yang kita ganti, ini stop lampnya kita ganti pakai punya Legender juga. Jadi kalau punya Legender dia sennya sudah running ya seperti ini. Kalau ngesen dan lampu malam seperti biasa dia nyala warna merah, dan pinggir-pinggirnya itu dia sudah seperti pakai garnish ya. Dia keliling sudah ada warna hitam glossy. Jadi tampilannya lebih cakep. Untuk stop lamp ini kita ada 3 pilihan, ada warna smoke, ada warna clear smoke, dan ada warna merah seperti ini. Memang kalau untuk mobil hitam cocoknya pakai warna Mika yang merah seperti ini. Kecuali kalau mobilnya warna putih, itu bisa pakai yang warna Mika smoke ya. Nah, untuk tampilan bumper bagian belakangnya seperti ini. Seperti biasa ya, ciri khas bumper belakang Legender itu bagian kanan kirinya dia kayak ada sirip L gitu. Seperti biasa, kalau untuk reflektornya kita tinggal lepas di bawaan bumper TRD-nya, jadi kita tinggal pindah. Untuk reflektor ini juga sebenarnya bisa juga diganti pakai yang LED yang bisa send running. Ini mempertahankan yang orinya aja katanya. Nah, untuk sensornya juga kita tinggal pindah dari bawaan mobilnya, jadi kita tinggal pasang lagi ke bumper yang baru. Nah, di bagian bumper ini dia ada kayak seal plate gitu bagian bawah belakangnya. Dia juga kita bikin warna hitam glossy ya, jadi biar polos. Nah, untuk bedanya bagian belakang Legender biasa dengan Legender GR. Kalau Legender GR itu dia belakangnya kayak ada sirip-siripnya, ada 4 ya. Kalau untuk yang Legender biasa dia polos. Nah, selain itu trunk lidnya juga kita ganti pakai trunk lid yang Black Chrome ori Fortuner GR. Kalau untuk trunk lid ini di luar paket ya. Jadi kalau untuk upgrade Legender ini dia nggak dapat trunk lid seperti ini. Jadi kalau untuk upgrade Legender itu dapatnya bumper depan full set, bumper belakang full set, sama headlamp dan stop lamp. Di luar perintilan seperti yang kayak gini. Kalau kayak yang kayak gini jatuhnya tambahan ya. Nah, emblem TRD-nya juga kita ganti pakai emblem GR dan kita tambahin emblem 2,8. Biar seakan-akan yang kita upgrade ini Fortuner GR yang terbaru ya. Nah, seperti ini. Dan ini juga tambahan ya, bukan paketan dengan Legender. Nah, kita lihat detail tampilan peleknya. Nah, dan ini tampilan pelek bagian belakangnya. Cakep ya. Dopeleknya dia logo Toyota ya untuk yang pelek.
Legender GR. Jadi untuk dopnya ini modelnya hampir sama dengan pelek Fortuner GR yang terbaru. Nah, dan ini pelek yang orinya yang pelek Fortuner TRD 2017 atau 2018. Dia yang sudah dua warna ya. Kalau yang TRD 2020 itu kan dia sudah warna full hitam. Ini yang TRD generasi pertama. Mungkin yang kita ganti atau yang kita upgrade di Fortuner TRD 2017 atau 2018 jadi tampilan Fortuner Legender. Mungkin segitu aja yang sudah saya review atau yang sudah saya jelaskan satu persatu part yang sudah kita ganti di mobil ini. Jadi sampai pelek-peleknya ya, pelek limited edition yang satu-satunya mungkin di Indonesia yang baru pasang pelek Legender original Thailand. Dan ini juga Legendernya bukan Legender yang biasa, dia langsung pakai yang Legender GR. Jadi yang Legender keluaran terbaru di Thailand. Nah, yang mau upgrade Legender seperti ini bisa langsung hubungi kita. Nomornya ada di video di bawah. Atau bisa juga cek Instagram kita, Instagramnya juga ada di bawah ya. Cuman kalau untuk mau upgrade peleknya, ini peleknya nggak ada lagi karena cuma ada satu-satunya. Kalau untuk upgrade GR atau Legender, kita selalu ready stock. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Chandra Otomotif. Terima kasih. Said I'm cold in the water, broken and still. Feel nothing at all, but pain and the chill. Said I'm cold in the water, broken and still. Feel nothing at all, but pain and the chill. Yeah, cold and I'm all alone, yeah. I can't even see shore, yeah. And I got nowhere to go, yeah. Hoping I could stay afloat, yeah. It feels like I've been dreaming, but I know I'm not sleeping. I just need hope. Said I'm cold in the water, broken and still. Feel nothing at all, but pain and the chill. Said I'm cold in the water, broken and still. Feel nothing at all, pain and the chill. Yeah, the waves crash, oh so slow. White foam, overload. My mind never knows quite where to go, yeah. And I feel so unknown, misunderstood, alone. Miles away from coast. Yeah.